Hey guys! Guys, korang tahu tak? Dekat dalam dunia ni, ada satu makhluk ni yang tangan dia panjang gila dan dia pun memang tinggi gila. Dia macam Slenderman. Tapi bukan Slenderman. Dia adalah SCP. Dia ni pun memang selalu bunuh orang. Dan saya ada video yang dia kejar orang tu dan orang tu mati. Benda ni sumpah seram. Mesti korang nak tahu kan? Mari saya ceritakan. Makhluk ini yang bernama SCP-096. Dia ni dijumpa dekat bukit-bukit salji. Tapi saya tak tahulah dekat negara mana. Masa tu pihak-pihak SCP semua nampak dia dan pihak-pihak SCP pun nak try lah ambil dia untuk masukkan ke dalam ofis diorang. Tapi malangnya pihak-pihak SCP semua mati. Sebab apa? Dia ni kalau boleh jangan tengok muka dia. Dia tak suka. Siapa yang tengok muka dia, dia akan bunuh. Tapi akhirnya memang ditangkap lah dan masuk dalam SCP punya ofis. Tapi malangnya gambar dia tersebar. Bila gambar dia tersebar, ada orang yang dah tengok gambar dia. Masalahnya kalau kita yang tengok gambar dia dan tengok video muka dia pun, dia akan tahu. So bila dia dapat rasa yang ada orang tengok muka dia, walaupun tengok daripada gambar, dia akan cari orang tu. Walaupun dia dekat dalam ofis, tapi dia boleh pecah ofis tu dan dia akan cari orang tu. Dan ini adalah video yang dia cari orang yang siapa yang dah pernah tengok muka dia. Bila korang tengok video ni, confirm korang akan takut. Sebab apa? Dia memang cari betul-betul. Korang mesti tak sabar kan nak tengok. Jom kita tengok. Korang nampak kan? Memang seram gila. Dia akan cari siapa yang tengok muka dia. Kalau korang nak tahu, selain nama dia SCP-096, dia ada nama lain. Nama dia The Shy Guy. The Shy Guy tu maksudnya makhluk ni adalah yang pemalu. Kiranya dia tak suka orang tengok muka dia. Tapi siapa yang tengok muka dia, dia akan cari sampai dapat. Tapi masalahnya geng, kita dah tengok video dia. Kita dah tengok muka dia ni. Adakah dia akan cari kita? Korang jangan risau. SCP office diorang dah buat memang khas untuk dia. Kiranya tempat tu kebal gila, dia memang dah tak boleh keluar. Tapi kita tak tahulah kan. Mana tahu tiba-tiba dia jadi kuat, dia boleh pecahkan pula walaupun kebal tempat tu. So korang hati-hatilah. Mana tahu tiba-tiba kalau kita duduk sorang-sorang, rupa-rupanya ada benda ni yang tengah memerhatikan kita. Tapi korang semua kena ingat, dalam berfoya-foya, ilmu jangan tinggal dan solat jangan tinggal.